Shalom, kita jumpa lagi dalam channel Credo TV. Damai sejahtera Kristus beserta kita semuanya. Saya berharap bahwa saya berjumpa dengan saudara-saudari sekalian dalam keadaan sehat dan walafiat. Dan untuk kali ini, saya ingin mengajak teman-teman semuanya atau saudara-saudari semuanya supaya kita memanjatkan doa kita bersama Santo Yusuf. Dan kita tahu bahwa Santo Yusuf adalah bapa angkatnya Yesus, di mana Santo Yusuf mendapatkan kepercayaan dari Tuhan melalui malaikat supaya dia menjadi ayah dari Yesus Kristus. Dan di kesempatan ini saya ingin share doa kepada Santo Yusuf. Bagi saudara-saudari yang ingin kita memanjatkan doain bersama-sama pada hari ini, silakan mempersiapkan diri dalam beberapa menit untuk mempersiapkan batin kita masing-masing sebelum kita memulai doa kita. Jadi silakan mempersiapkan diri dulu, mungkin ada yang harus menyalakan lilin atau mempersiapkan batin. Silakan mempersiapkan diri sebelum kita mulai, dan saya memberi kesempatan 1 menit kepada teman-teman semuanya atau saudara-saudara semuanya untuk mempersiapkan diri. Marilah kita bersama-sama memanjatkan doa kita, dan apabila mungkin ada yang belum siap karena hari ini masih ingin mengikuti saja, silakan. Dan yang sudah siap, marilah kita berdoa bersama-sama. Marilah kita membuka doa kita dengan tanda salib. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Doa kepada Santo Yusuf. Santo Yusuf, perlindunganmu amat besar, kuat dan amat cepat di hadapan singgasana Allah. Aku mempercayakan kepadamu segala kepentingan dan keinginanku. Ya Santo Yusuf, tolonglah bantu aku dengan kekuatan perantaraanmu, dan mohonkan bagiku dari putramu yang ilahi itu segala berkat rohani melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Dengan demikian, dibantu oleh kekuatan surgawimu di bumi ini, aku dapat mempersembahkan terima kasih dan hormatku kepada Bapa yang Maha Kasih. Ya Santo Yusuf, aku tak pernah jemu memandangmu dan memandang Yesus yang tertidur dalam pelukanmu. Aku tidak berani mendekat selagi dia beristirahat tenang dekat hatimu. Dekaplah dia atas namaku dan ciumlah keningnya yang indah itu bagiku, dan mohonkanlah agar dia membalasku dengan ciuman bila mana aku hampir menghembuskan nafasku yang terakhir. Santo Yusuf, pelindung jiwa-jiwa yang akan berpulan, doakanlah aku. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Baiklah, ini adalah kesempatan doa kita bersama, dan jangan lupa ucapkanlah doa ini selama 9 kali berturut-turut dan sebutkanlah permohonan Anda. Sekian dulu untuk kali ini, dan saya berharap bahwa doa ini bisa membantu kita semuanya. Dan saya berharap bahwa kita selalu dalam perlindungan Tuhan.
Terima kasih, sampai jumpa.